Assalamualaikum halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup. Ya, kita masih di game Undown. Hari ini videonya kita akan mengunjungi rumah salah satu orang yang udah request ke gua. Ya, kita masuk ke segmen grebek rumah. Di sini kita akan mereview, melihat hasil karya teman kita. Siapa tahu bisa jadi ide atau inspirasi. Ya, sekali lagi ini kita mereview bukan bikin rumah. Ya, ada beberapa orang yang bertanya, tapi itu wajar lah ya. Kali ini kita akan mengunjungi rumahnya Zira ya. WD Zira ya. Oke, dengan nama rumahnya Gereja Suci ya. Kalau dari namanya sepertinya dia membuat gereja, tempat ibadah. Oke. Dia level 13 dengan homestead 2.200. Oh, lumayan ya 2.200. Nah, ini. Kalau dari luar tampaknya bukan seperti gereja. Kalau dari luar nih ya. Oke, dia pemakaian wallpaper luarnya juga putih, tapi kayak putih buram ya. Di atasnya ada boneka Teddy seperti ini sampingnya. Oke, kembali ke depan. Ada pemakaian bak di atas. Oke, nggak ada masalah. Nah, ini tampak miniatur kecil rumahnya Zira. Nah, kita langsung ke rumahnya yuk. Gua udah ada di depan rumah Zira. By the way, gua ada di server Lost City. Buat kalian yang mau di-review boleh cantumkan aja nick dan servernya di mana. Tapi jangan lupa di-add akun gua. Nah, beberapa orang yang nggak add akun, gua sulit, kesulitan jujur nge-add kalian. Jadi kita win-win solution lah ya, kerjasama lah setidaknya. Gua oke, kalian oke ya. Jadi Zira ini berada di Lost City dan kebetulan gua udah ada di depan gerbang rumahnya. Terlihat dari depan dia sudah mengganti pagarnya. Oke, oke sekali ya. Oke, kebetulan gua kayaknya ada di Pulau Aurich, jadi nggak ada salahnya kita buka bersama nih ya. Tuh, guys ya. Mantap. Ya, gua harapkan kalau misalnya kalian mau di-review juga, membantulah gua sedikit ya, add lewat akun tuyul. Soalnya gua nge-add kalian karena suka-suka apa? Beda-beda namanya, beda-beda ganti nama terus. Jadi kan kadang kalau misalnya gua udah masukin list, tahu-tahu nggak bisa masuk, kan nanti takutnya gua juga yang salah. Ya, mohon dimaklumin. By the way, gua di rumahnya Zira sudah ada terlihat seperti gedung besar di depan dan tamannya seperti ini. Semoga kelihatan ya, ini karena hari malam. Apakah menjelang sore gitu? Ya, jadi kita langsung masuk ke PKS ya, pendapat kritik dan saran. Di grebek rumah, gue akan memberikan pendapat dan kritik sesuai kapasitas gue dengan melihat hasil karya teman kita. Ya, sekedar tidak di-review atau tidak dilihat saja ya. Tidaknya gue memberikan sedikit, ada masukan lah nanti juga. Terakhir, itu sebagai saran, sebagai penambahan atau input buat teman kita, baik Zira atau kalian yang bikin rumah yang sama. Ya, semoga ini bisa diambil manfaatnya saja. Jika tidak, abaikan. Oke, rumah Zira dia membuat ala gereja. Dari namanya aja, oke gue nangkap nih ya. Sebagai orang awam yang nggak terlalu banyak, apa istilahnya ya, melihat bagaimana sih desain gereja di dunia, tapi at least gue tahu secara umumnya model gereja itu seperti apa. Nah, kalau di sepenglihatan gue, ini lebih ke, gue nggak tahu deh bedanya kayak mana ya, katedral ya, apa tempat, pokoknya ada deh, gue pernah lihat. Cuman lebih ke bangunan gede yang mirip rumah. Nah, coba nanti kita lihat apakah isi dalamnya sesuai ya. Cuman dari penampakan depan, dia pemakaian tamannya seperti ini ya. Bagian luarnya kayak gini. Oke, ini tidak pakai garasi ya. Oke, ini tempat duduk, bersantai. Oke, seperti ini. Oh, dibikin kayak letter U ya. Oke. Gue juga bingung bedanya katedral sama gereja biasa apa gitu ya. Gue juga nggak tahu kan kalau kalau kita kan Muslim kan ada masjid ada musola. Nah gue nggak tahu juga kalau yang Kristiani apa. Coba kasih tahu kalau yang paham, oke? Boleh di kolom komentar. Ya gitulah. Sampingnya ada koheb, ada pajangan seperti itu, oke. Tempat menjamu makan. Ke sini, oke. Furnitur ini ya. Oke. Cuman apakah sesuai dan cocok? Coba kita cek dulu. Karena sepertinya kalau dari gua kelihatan penampatan pohon yang nggak ada masalah dah. Ya. Gua kadang gitu ya bingung ya. Kalau misalnya gua mau review pasti selalu malam. Gua juga heran.
Gue login review langsung tiba-tiba pret malam. Ini gerbang masuk di lantai pertama. Ada seperti ini. Oke, ya. Oh, di gereja ya. Iya, benar-benar. Ada kayak gini ya. Oke. Ini kosong. Itulah susahnya ya. Kalau kita pasang kursi ini tapi masih ada sisa space. Nah, kadang juga sulit mentok-mentokin ke tepi dinding. Tapi ya oke, ya. Ini tempat sembayangnya ya. Oke, ya. Walaupun gini-gini gua pernah ini ya, pernah lihat di interior gereja juga ya. Modelnya kayak gini. Apalagi di tipi-tipi kayak gini juga. Tapi kalau di tipi-tipi itu dia dari depan masuk kan ya, kiri kanannya baru ada kursi kan. Kalau ini dia kursinya kanan kiri ya. Cuman satu yang gua mau tambahkan, jadi esensinya alangkah lebih baik kalau di bagian dari depan di sini ditambah karpet. Nah, karpet yang berwarna lebih kontras warnanya. Gua nggak tahu juga apakah itu disesuaikan dengan si lantainya. Cuman seperti karpet yang warna putih atau karpet yang warna abu itu juga boleh lah setidaknya ya. Dari start dari sini aja sampai ke sini. Nah, nanti sampai ke bawah tanaman lingkar itu. Selipin aja. Jadi kelihatan jalur masuk dari gerbang depan ke bagian dalam gerejanya. Gitu. Ya, kalau kayak gini gue di dalamnya nggak tahu lah ya. Nggak terlalu banyak komentar. Tapi agar lebih tampak seperti yang... Kan kalau nggak salah fungsi gereja juga buat pernikahan kan ya. Nah, kan ada tuh karpet tuh. Nah, nggak apa-apa kayak gitu pasang aja. Lagi pula supaya nggak bikin si lantainya terlalu monoton, kan terlalu hampa nih, terlalu kosong, gitu, ya. Oke, ini kayaknya bengkel deh ya. Oke. Boleh, bengkelnya pakai wallpaper bata ya. Ke sini ada wallpaper bata lagi, oh, tempat pet, oke, ya. Kayaknya udah aja gitu. Kalau di dalam ruangan kan nggak terlalu banyak siapa kayak yang ngelihat gitu kan nggak. Cuman gue dari tadi agak ragu nih pemakaian wallpaper bata putih untuk interior dan eksteriornya. Nah, gue ngelihat yang bagian coklat itu dipasang udah bagus. Cuman tahu-tahu beda di sini dengan wallpaper putih, nah, bata putihnya. Kalau misalnya masih cukup cool, pasang yang wallpaper coklatnya lebih bagus. Coba deh Zira ya, kalau misalnya ada. Soalnya tuh lihat tuh, dari kejauhan lebih megah. Jadi lihat ada kontras warna putih dan coklat. Ya, ditambah tekstur dan lain-lain. Dibandingkan dengan ini. Boleh dipasang ini, mungkin hanya di pojokan. Mungkin di pojok sana tuh, di belakang paling belakang kursi. Nah, tapi yang bagian besar-besarnya kayak gini nih, dinding besar itu, gua sarankan carilah wallpaper yang lebih menonjol warnanya. Nah, itu lebih bagus. Begitu juga untuk yang di sini. Sama yang di sini, yang dekat pintu. Oke, ini gua udah di atas. Nih ya, ada tempat duduk. Oke. Ke sini bagian atas rumahnya. Oke, ada tempat duduk lagi. Oh, jadi mungkin kalau jamaahnya nggak cukup di bawah, di atas juga bisa ya. Nah, ya. Oke. Oke, so far nggak ada masalah sih ya. Kalau untuk gereja, nah ini nih. Untuk gereja sih kayaknya emang harus besar. Nah, ini coba dicoklatin warnanya. Ini padahal bagus nih ya. Cuma gue nggak tahu kenapa kok pakai bata putih nih. Nah, ini juga nih. Ini kan bagus nih, kayak lebih eksklusif kan. Tuh, ditambah lagi kursi ini. Gue suka nih kursinya. Kursinya dari mana nih? Dari Pulau Aurich ya? Gue belum dapat. Bagus nih kan? Jadi mewah kan kelihatannya. Jadi, fungsikanlah rumahnya agar tampak lebih mewah lagi gitu. Ya, tempat duduk-duduk nih kayaknya. Oke. Konsultasi gitu ya. Oke. Oh, ini ada apa? Oh, pajangan doang. Oke. Di atasnya ada lampu. Oke. Oh, ini pakai transparan ya. Ini bagus nih kalau ditambah lagi transparannya. Oke deh. Tumben nih Zira pakai yang ini lampunya, biasanya pakai lampu favorit kita semua. Ya, mumpung panjang, coba aja.
Soalnya bagus kalau pakai yang lebih besar. Harusnya kalau di Android punya lampu yang dia nggak terlalu besar, maksudnya kayak seukuran ini juga, tapi panjang ke bawah tuh. Nah, sayangnya kan nggak ada. Itu juga bagus jenis lampunya. Oke, ini dapur, pakai clipping. Oke ya, ditambah ada minibarnya. Ini tempat bersantai juga sama kayak tadi. Gua asumsi tempat gua naik tadi sama ya, karena kayaknya si Zira simetris deh bikin tangganya. Ini balkon. Oke. Kalau dari sini paling ya wallpaper tadi tuh. Masalahnya bentrok nih wallpapernya. Boleh ada putih, bata putihnya. Cuman tertentu, jangan dominan malah bata putih daripada coklatnya. Soalnya wallpaper coklat yang dari Andown yang ini bagus nih. Ya. Terus ini gua nggak tahu juga. Bisa nggak Zira naikin dari lantai 1 nih, ya, kan lantai dasar di bawah. Nah, ini lantai 1 ya. Pokoknya lantai inilah tempat gue berdiri, ke lantai atasnya. Nggak pakai yang tangga spiral. Nih, karena gue jujur agak terganggu nih dari sini. Walaupun harus pakai beberapa space tambahan, nggak apa-apa. Kan di sini kosong nih. Zira nggak pakai apa-apa kan. Jadi start tangganya dari sini, baru naikin ke atas. Nah, coba. Bisa nggak disiasatin? Karena kalau dari sini terlalu maksa, ya terlalu agak maksa nih. Oke, ini pajangan, ini kamar tidurnya, itu foto keluarga ya. Oke, kamar tidurnya, gua nggak tahu juga. Harusnya ada ruang privasi, jadi tertutup. Kalaupun ada pintu kaca yang dua, gitu, yang geser dua set, gitu ya. Pasang di sini. Nah, tapi kalau Zira nggak ada, coba pakai yang biasa aja, jadi nggak pakai yang ini. Biar satu ruangan tuh khusus untuk tempat tidur aja gitu. Walaupun di gereja juga kan minimal ada furnitur ini buat diletakin di bangunan. Nah, ada ranah privasinya, kayak gini nih pintu ini. Coba aja ya. Nah, ini beda lagi wallpapernya. Tapi ini apa tempatnya? Oh, buat ini kali ya, bersantai kali ya. Oke. Oke. Oh, ini ruang apa yang namanya? Gue lupa namanya. Konsultasi perihal jodoh, kehidupan, keuangan, nah gitu ya. Oke. Gue nggak tahu kalau perihal itu ya. Nah, tapi oke. Kalau kita anggap seperti di tipi-tipi, nah mungkin maksud Zira itu ya. Ini WC. Ya, toilet pasti ini. Ya, aduh. Ya Allah. Oke, oh ini ke atas ya. Maaf nih ya, gue kadang kalau geser-geser suka kepencet. Oke, ya kalau WC mah udah aja WC. Coba kita ke atas. Oke. Oh seperti ini, oh seperti ini. Oke nih ya. Jadi tempat sisa, oh jangan. Hanya jadi tempat seperti ini ya. Enggak deh. Manfaatkan, kalau enggak mau juga lepas, cabut. Atau, bukan cabut, istilahnya jangan ada furnitur. Kalaupun ada paling juga ya tempat duduk aja gitu. Jadi kayak treadmillnya angkat, dapur, meja dapurnya angkat gitu ya, atau kacanya angkat. Kita langsung masuk ke PKS final. Aduh, lumayan juga nih ya. Gua akan merangkum semua yang dari gua review ya, dari awal. Setidaknya sebagai gambaran umumnya, terutama buat Zira. Gua nggak tahu apakah Zira udah full pakai struktur apa gimana. Tuh ditambah yang kayak gitu-gitu ya. Tapi yang bulat-bulat itu bagus tuh. Nah ya, ini bagian depannya. Ya, semoga kelihatan lah ya. Oke. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian penasaran bagaimana modelnya, tanya ke Zira langsung. Atau kunjungi saja servernya. Pertama, gua tidak merekomendasikan adanya patung. Ya, baik itu beruang dan teddy di sini atau di atas itu. Tidak sama sekali. Diturunkan saja atau dihilangkan. Sudah jelas ya, garis bawahi. Dua, tadi wallpaper. Nggak apa-apa wallpaper berbeda, di ruangan berbeda, tapi cari wallpaper inti. Wallpaper emang yang dipakai sengaja untuk si bangunannya. Nah, apakah itu bata putih atau yang coklat ini? Karena gue lihat kedua-duanya sama-sama balance. Harus ada satu yang dominan. Kalau bagian luarnya bata putih, dalamannya kalau bisa yang berbeda juga. Atau gue referensinya lebih mending luarnya itu coklat, dalamannya selang-seling antara bata putih atau yang coklat juga.
Karena kalau sepenglihatan gua, lebih mewah nilainya, kelihatannya si coklat ini, tuh ya, dibandingkan dengan wallpaper bata putih. Tuh ya. Kalau misalnya Jira ada lumayan goal, usahakan aja. Tapi kalau misalnya Ucup mah saya mah mending bata putih aja. Ya udah sok. Hiraukan aja. Itu kan namanya juga saran, ya. Berikutnya ketiga, dari gua sih nggak apa-apa bangunannya ini. Cuma namanya bangunan dengan mode, dengan mode kastil yang diisi sesuatu, itu udah banyak. Nah, walaupun interior dalamannya berbeda. Jadi maksud gua, ubah eksteriornya, ubah bagian luarnya. Bentuklah seperti gereja. Jadi, ya, maaf-maaf nih ya. Sebelum gua masuk ke Undown, terakhir kalinya gua review bangunan di Chimera Land sebelum game ini adalah gereja juga. Dan itu yang menurut gua istilahnya persis lah, persis sama dengan gereja pada umumnya. Jadi mudah diterjemahkan. Walaupun mungkin Jira pengennya bikin interior gereja di dalam bangunan, tapi sepertinya bagian luarnya tidak mengisyaratkan layaknya gereja. Ya gua nggak tahu lah ya. Cuma alangkah lebih bagusnya jika di dalam seperti yang diniatkan yaitu gereja dan di luarnya juga sama kalau bisa. Nah, gitu. Mungkin ada seperti ini, tapi kan setahu gua kalau nggak salah gereja tuh ada yang sampai tinggi-tinggi gitu kan. Bangunan apa bagian eksterior bangunannya sampai menjulang-menjulang tinggi-tinggi. Nah, itu yang sama yang gua review di Chimera Land tuh kayak gitu. Nah, kalau bisa kayak gitu karena sejauh gua mereview belum ada orang yang bikin. Nah, kayak gitu. Nah, itu bagus. Jadi mungkin saran dari gua tuh hapus tuh ya. Semua teddy-teddy itu hapus. Nah, rooftopnya nggak usah dipaksakan harus ada. Tapi mentok tadi pas di tempat kamar tidur, si ruangannya. Nah, sisanya ke atas tuh bikinlah seperti bangunan yang menjulang-menjulang yang tadi. Nah, gitu. Jadi mungkin ukurannya besar. Tapi biasanya kan kalau nggak salah gereja mah pipih panjang ke belakang tapi menjulang gede kan ke atas. Nah, gua nggak tahu nih. Apakah Zira masih mau mempertahankan yang sebesar ini atau dipepetin agak satu blok kiri kanan dipepetin atau dua blok kiri kanan di cut gitu tapi tinggi. Kalau saran dari gua, eksteriornya perbaiki gitu ya. Kalau untuk yang lainnya sih penempatannya gak ada masalah karena toh juga dari dalam kayaknya udah sesuai aja kan. Aduh, gua kalau untuk urusan yang kayak gini agak sensitif, tapi kalau misalnya salah mohon dikoreksi ya. Nah, dikoreksi nih. Tapi itu, so far sih oke, nggak ada masalah, bagus aja. Ya, untuk sekelas gereja sih nggak apa-apa interiornya. Paling eksteriornya, yang gue harapkan agak lebih eye-catching. Nah, itu dia, ya. Untuk Zira, secara logik, ini gue anggap approve. Walaupun ada Teddy, aduh, udah dua kali nih ya. Gue harap jangan lagi ada ya, boneka Teddy di atas rumah. Yang Harmony ini approve. Kalau Fantasy ini approve ya, approve. Kalau Art ini gue approve-in lah, approve dengan tanda bintang. Gue mengkombinasikan wallpaper bata putih sama coklat tuh agak sulit bagi gue menerimanya. Tapi ya dikondisikan aja. Soalnya ini, lihat nih, rumahnya, bangunannya udah tinggi kan, menjulang kan, gede tuh, bagus. Cuman dasar warna basic yang dipilih Zira putih. Putih dengan tekstur bata. Coba ganti yang lain, pasti kelihatan. Ya, ini ya, bagusnya. Ini bagus. Ya tinggal pemilihan doang aja sih yang gue tekankan. Sisanya oke. Ya, dari Ucup untuk Zira, gue kasih nilai 8,5 plus ya. Jadi 10, mantap. Ya, akhirnya ya Zira, Ucup bisa berkunjung ke rumah Zira. Dan thank you banget sudah dipersilahkan. Nah, semoga buat kalian juga yang terinspirasi dari apa yang Zira buat, boleh langsung berkunjung ke rumahnya dia. Atau tanya-tanya aja. Gitu, soal dengan tema yang dia buat. Oke, mungkin sekian dulu dari gua untuk review kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di share. Jangan lupa di like. Ya, di subscribe juga channel YouTube untuk selalu mendukung dan tahu tips dan trik lainnya seputar rumah di game Undown. Ya, ucap pamit. Bye-bye.